Lakonan mantap Bella Astila dalam drama Aku Tanpa Cintamu menerima pujian ramai penonton. Diberi kepercayaan memegang watak utama bernama Nuha, Bella meluahkan rasa syukur atas penerimaan orang ramai terhadap drama lakonannya itu. Kata Bella, drama tersebut boleh dijadikan pengajaran dan iktibar buat orang di luar sana kerana manusia bersifat narsisistik sememangnya wujud. First of all, I'm very very happy sebabnya ramai sangat rupanya yang menyambut cerita ni dengan baik. Jadi bila cerita ni diterima dengan baik, kita happy and berbaloi. Alhamdulillah, kita punya penat lelah. Lepas tu bila dapat kata orang kau komen, oh Nuha ni memang merepek, apa benda, asyik minta maaf. Sebenarnya menjadilah sebab orang sakit hati, dan watak Adam pula, orang kecam dia sebab terlampau jahat dan sebagainya. Tapi itu yang kita nak tunjukkan lah, sebab in reality memang rupanya ramai yang mengalami masalah rumah tangga yang sebegini. So semoga dapat menjadi pengajaran pada semua orang dan dijadikan sebagai iktibar lah. So macam bila kita tengok the main character iaitu Adam tu memang banyak dikecam lah orang kata kan. So macam tapi Bella pun sebagai watak Nuha pun dikecam sebab orang kata macam lambat berfikir lah. So mungkin macam Bella sendiri bila baca tu okay ke, ataupun ada terima kita tu DM daripada peminat ke? Okay, actually macam Bella, kita ikut apa yang ada dalam skrip. Lepas tu Nuha tu orang cakap, kenapa lambat eh? Kalau aku kita macam ni. Sebab itulah sebenarnya kita ni setiap manusia, setiap individu berbeza-beza. Nuha ni, dia pilihan dia sendiri. So dia tak nak keluar dari rumah tangga dia. Dia nak cuba bertahan. Dia nak tengok sampai bila dia bertahan. Sebab itulah dia keep on minta maaf. Sebab dia kalau boleh nak selamatkan rumah tangga dia lah. Sebenarnya di samping itu dia pun tak perasan rumah tangga dia tu dah toksik sangat. Jadi sebenarnya ada ramai kawan-kawan bila di luar sana yang pun mengalami perkara yang sama. It's not easy untuk keluar daripada sesebuah perkahwinan tu. Jadi selebihnya Bella hanya menjalankan tugas sebagai watak Nuha. Dan terima kasih pada yang mungkin memberi komen. Bella terima dengan hati yang terbuka, sebab kita semua ada pandangan masing-masing dan korang punya pendapat tu Bella sangat-sangat hargailah. Terima kasih. So macam filem ini mengetengahkan suami yang bersifat narsistik orang katakan. So macam Bella sendiri ada kata ada kawan-kawan yang mengalami nasib yang sama kan. So mungkin Bella boleh kongsikan kepada orang kat luar sana apa narsistik ini and apa orang kata efek dia lah nanti. Okay, sebenarnya seram juga bila betul-betul Bella fahami narsistik ni macam mana. Rasa macam seramnya. Dan rupanya ramai yang melalui benda yang sama. Especially ada kawan-kawan Bella juga yang sampai orang kata suami dia patahkan jari. Ya Allah, nak cerita pun macam teringat Bella yang teman dia pergi balai polis dan sebagainya. Narsistik ni kita pun tak boleh nak jangka macam mana, sebab masa di awal perkenalan tu macam yang kita tunjuk dalam cerita Aku Tanpa Cintamu, dia menunjukkan perkara yang baik sahaja. Jadi bila kita dah satu masa bubur, satu katil, baru kita nampak dan kita cuba untuk tidak untuk percaya. Sebenarnya kita sendiri pun dah cuba untuk butakan mata, walaupun sebenarnya hakikatnya memang suami kita tu narsistik, tapi kita macam in denial. Yes, in denial is the right word. Bila dia selalu rasa diri dia lebih hebat dari orang lain dan menindas pasangan dia, inilah ciri-ciri narsistik sebenarnya. Dia je rasa diri dia betul dan dia nak dia macam ketua dan dilayan seperti raja setiap masa. Ini sebenarnya contoh-contoh yang tidak baiklah dalam sesebuah rumah tangga. Sebab rumah tangga ni kita nak kena harmoni, nak kena saling faham, you know, komunikasi. Tapi bila dia je lah yang orang kata nak betul, susahlah macam cerita tu lah. Jadi aku sebenarnya takut sangat bila buat cerita tu. Memang masa watak sedih tu memang betul-betul sedih sebenarnya. Macam ada ke wanita yang melalui macam ni sebenarnya. Minta maaf kepada semua penonton kalau Bella ada salah silap, dan Bella akan terus perbaiki. Terima kasih atas sokongan korang. Teruskan menyokong semua rakan-rakan saya juga, dan terima kasih banyak. Assalamualaikum.